cita-cita setinggi bintang. Teruskanlah usaha. Mari-mari semua. Yang pertama, saya seorang pembersih. Dan yang kedua, saya rajin mengulang kaji dan menghafal. Dalam ucapan Kamil tadi, dia ada menyebut beberapa nilai murni yang dimilikinya. Untuk bahagian C kertas 2, Bahasa Melayu UPSR, para pelajar dikehendaki menulis ulasan berpandukan soalan kepada situasi yang diberikan. Anda perlu memahami dan mengenal pasti isi-isi penting dalam petikan. Anda hendaklah menyatakan 5 nilai murni serta huraiannya. Ulasan perlu ditulis dalam satu perenggan sahaja. Antara contoh aspek nilai murni yang terdapat dalam petikan ialah bertanggungjawab, toleransi, kasih sayang, berdisiplin dan kesyukuran. Gunakan penanda wacana dan kata bantu yang sesuai. Antara contoh penanda wacana, selain itu, di samping itu, seterusnya, oleh itu, akhir sekali. Antara contoh kata bantu, kita mestilah, kita perlulah, kita haruslah, kita hendaklah, kita sewajarnya. Ha, sekarang kawan-kawan sudah dapat mengenal pasti nilai-nilai murni daripada petikan. Jangan setakat tulis saja ya. Nilai-nilai murni elok diamalkan dalam kehidupan seharian juga. Anda ada 20 saat untuk menghabiskan soalan. Selamat mencuba. Tahniah, jawapan anda betul.